untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Viral, surat edaran yang bersifat rahasia menjadi konsumsi publik, surat edaran yang berisi ajakan untuk memilih salah satu capres dan caleg beredar luas di media sosial. Banyak warga PSHT yang tidak percaya kalau PSHT sekarang sudah berafiliasi dengan partai politik, tapi kenyataannya pimpinan pusat dengan sengaja mengarahkan anggotanya untuk ikut berperan dalam politik praktis. Dan info tentang amplop uang politik praktis memang benar adanya. Mari kita simak surat edaran dari pengurus pusat. Dan inilah bukti bahwa PSHT Pusat Madiun berafiliasi dengan partai politik. Mari kita simak surat edarannya. Sampai sini paham kan? Pahamlah, masa enggak? Inilah bukti kalau PSHT berafiliasi dengan partai politik.